industri K-pop memang sangat berimpact bagi Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak penggemarnya. Tak heran jika banyak anak muda dari Indonesia menginginkan untuk berkarir di industri K-pop. Salah satunya adalah Fia. Gadis bernama Fia asal Indonesia ini telah resmi diperkenalkan menjadi member baru dari girl group Beauty Box yang di bawah naungan Bayu Entertainment. Pada awalnya, Beauty Box terdiri dari 6 member, yaitu Rina, An, Sara, Gahyun, Jerin, dan Sori. Pada bulan Maret 2023, Jerin dikeluarkan dari grup karena masalah visa. Posisi Jerin pun digantikan oleh member baru bernama Chaeun. Selanjutnya, pada bulan Mei 2023, Bayu Entertainment mengumumkan bahwa An telah mengakhiri kontraknya dengan agensi dan hengkang dari Beauty Box karena alasan kesehatan. Setelah itu, Fia bergabung dengan grup sebagai member baru. Diketahui, Fia diperkenalkan menjadi member tambahan dari Beauty Box yang ternyata telah debut pada tahun 2021 lalu. Kabar tersebut sontak membuat para netter sangat senang dan bahagia akibat kemunculan Fia yang berasal Indonesia. Berikut beberapa komentar dari netizen. Nambah lagi idol dari Indonesia. Akhirnya ada lagi setelah Dita, Zayan, sekarang ada Fia. Kebetulan aku suka sama lagunya. Keren. Semoga bisa sukses ya. Selamat sudah bergabung, Fia. Kami akan mendukungmu. Semangat. Semangat Teh Fia di sana. Cantik banget kamu, Teh. Semoga sukses ya. Semangat, Fia. Jangan lupa ntar kalau ketemu Mbak Dita sama Zayan bahas makanan Indonesia yang dimakan sebelum ke Korea. Melalui akun media sosial resminya, pada 21 Juni 2023, Beauty Box membagikan potret Fia, yang merupakan anggota baru dari Beauty Box. Hai, aku Fia, anggota baru Beauty Box. Aku berasal dari Indonesia. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Wibon yang telah menunggu kedatanganku dan semua member yang telah membantuku. Aku sangat bahagia memulai perjalananku sebagai anggota Beauty Box. Semangat! Banyak dari netizen Indonesia yang mengucapkan selamat kepada Fia atas bergabungnya di grup Beauty Box. Mereka juga mendukung dan mendoakan kesuksesan karir Fia kedepannya di industri K-pop. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!